sakit. Sakit. Welcome back to my channel, Hesti Official Channel. Hi guys, kembali lagi dengan Hesti di sini. Bagaimana kabar teman-teman onlineku semua? Semoga teman-teman onlineku semua selalu sehat dan sukses selalu ya. Jangan lupa bahagia. Hi guys, aku udah keluar dari hotel Haris yang ada di Malang. Sekarang aku mau lanjut lagi staycation di hotel Kapal Garden yang ada di Sengkaling Batu Malang ya. Jadi ikuti terus ya guys, bagaimana keseruan aku dan saudaraku lagi staycation di Kapal Garden Hotel yang ada di Sengkaling Batu Malang. Check it out please. Jadi guys, Kapal Garden Hotel ini tepatnya ada di Jalan Raya Sengkaling nomor 188, Sengkaling Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini aku sudah masuk di kawasan Sengkalingnya ya guys. Karena Kapal Garden Hotel by UMM ini lokasinya berada di kawasan wisata Sengkaling ya guys. Nah, ini aku sudah masuk di kawasan wisata Sengkalingnya ya. Jadi ini parkirannya sangat luas ya guys. Guys, Hotel Kapal Garden yang ada di Malang ini berbentuk kapal ya, jadi hotelnya sangat unik karena berbentuk kapal. Dan kalau kita nginep di sini ini, kita seperti di dalam kapal pesiar guys. Jadi mulai dari lorongnya itu dibuat seperti berada di dalam dek kapal ya. Bentuk jendelanya yang bulat dan ada rooftopnya, ada kafenya juga, serasa berada kita di dek kapal yang berlayar. Lokasinya sangat strategis karena di daerah Sengkaling, di mana banyak tempat wisata dan kuliner di sekitarnya. Dan di sini juga ada ATM BCA dan kayak pusat perbelanjaan camilan gitu-gitu guys ya. Kemudian banyak sekali di situ ya. Ini aku udah foto di depan kapal Garden Hotelnya ya guys, buat kenang-kenangan gitu guys. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya guys. Ini inilah Kapal Garden Hotel ya. Ini adalah lobbynya ya. Ini lobbynya, kita mau check in ya guys. Nah, ini lobby yang ada di Hotel Kapal Garden yang ada di Malang guys. Ya, ini lobbynya, ada TV-nya juga di lobbynya ini ya. Di sini sih enak ya. Jadi kalau kita nginep di sini nih, serasa kita nginep di kapal pesiar gitu guys. Dan lokasinya sangat strategis ya. Ini adalah tampak dalamnya guys. Ya. Di Hotel Kapal Garden di Sengkaling Batu Malang guys. Hotel kedua tempat kita stay. Di mana kita? Kapal Garden Malang Sengkaling. Jadi kalau kita nginep di Hotel Kapal Garden yang ada di Malang, Sengkaling Malang ini, kita dapat voucher gratis masuk Taman Rekreasi di Sengkaling ya, di mana kolam renang hotel ini menjadi satu dengan Sengkaling. Selain itu kita juga dapat voucher welcome drink dan breakfast. Dan untuk parkir kendaraan mobil dan motor tersedia di samping hotel. Dan parkir mobil dan motornya itu sangat luas guys. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan tempat parkir. Di sini kita dapat free wifi. Kemudian aku waktu stay di sini ini dapat harga 300-an ya guys ya, per malam. Hotel kita di Kapal Garden di Batu Malang 203. Ini tempat tidurnya dua lantai, susun ya guys, yang di bawah
Kita dapat bantal, dapat selimut, ini dapat untuk nyimpan baju ya, hanger ini nyimpan baju. Nah, ini tangga ke atas untuk kamarnya, lampu sama AC sama kunci lampu. Dapat slipper satu, dapat telepon, TV, kemudian kettle air untuk masak air untuk kopi, teh, 2 botol water aqua, 2 gelas, ada teh, kopi, gula, meja, lampu meja, ada tempat duduk, sampah, tisu, ini remote TV ini ada. Bisa kita menuju ke wastafel. Ini dapat wastafel, 2 gelas untuk sikat gigi. Ini wastafel untuk cuci muka, sikat gigi. Ada pengharum ruangan, ini ada kaca besar, guys. Ya, ada stop kontak, ini ada lemari. Ini ada AC. Ini tempat tidurnya susun. Ini kamar mandinya, kita buka. Ada shower, dapat sampo cair, sabun cair, sampah, kloset duduk, flash, tisu, 2 handuk bersih, dan es los. Ini situasi hotel Kapal Garden di Batu, Malang. Ini tempat tidur di lantai 2. Guys, dapat bantal, terus lampu baca, sama selimut dan sos. Lucu, guys. Kapal Garden Hotel Malang, sauna, fitness, aerobik, Muay Thai, Zumba. Di atas ke gymnya, guys. Ini liftnya, guys. Ini resepsionisnya. Tuh. Bisa, Dek. Guys, di Kapal Garden Mata Batu Malang. Muat untuk 450 kg. Aku dan adikku ini lagi mengeksplor situasi keliling hotel ya. Ya, kita mau naik ke rooftopnya nih, guys, sambil keliling-keliling hotelnya gini. Jadi ikuti terus ya, guys, keseruan aku lagi staycation di Kapal Garden Hotel. Jadi guys, sekarang kita mau menuju ke rooftopnya ya. Kita mau melihat tempat breakfastnya besok. Nah, ini kita lagi naik ke atas, guys, menuju ke rooftopnya yang ada di Kapal Garden Hotel yang ada di Sekaleng Malang. Bagus ya, guys. Jadi kalau kita nginep di Kapal Garden Hotel yang ada di Sekaleng Malang ini, kayak kita nginep di kapal pesiar ya, guys. Di sini ini ada kita lagi jalan di deck gitu, di deck kapalnya gitu, guys. Keren ya. Dan di bawah itu kita bisa melihat taman wisata Sengkaling. Jadi kolam renang hotel Kapal Garden Malang ini menjadi satu dengan kolam renang yang ada di wisata Sengkaling Malang.
Adalah rooftopnya ya guys, aku udah ada di atas. Nah ini adalah tempat kita breakfast besok ya guys. Jadi breakfastnya ada di rooftop ya guys. Ini breakfastnya sangat luas ya. Ini adalah tampak dalam dari tempat breakfast yang ada di rooftopnya ya. Bagus ya guys. Jadi kalau kita makan di breakfastnya ini yang ada di rooftop, kita bisa melihat ke bawah tempat wisata Sengkaling yang ada di Malang. Bagus ya. Kita ada di rooftop Hotel Papar Garden di Bagus Sengkaling Malang. Nih guys, kalau breakfast nanti di sini nih. Dan yang ada di Bagus Malang ini di rooftop yang ada di Hotel Kapal Garden di Bagus Sengkaling Malang guys. Nih ada di rooftop Hotel Kapal Garden yang ada di Bagus Sengkaling Malang nih. Tuh. Senam dek. Di Hotel Kapar Garden di Sengkaling Batu Malang guys, hotel kedua tempat kita stay. Ya, tak pipis. Di mana kita? Kapal Garden di Malang, Sengkaling. Sengkaling. Ya. Guys, sampai di sini dulu ya videoku yang terbaru kali ini. Dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman onlineku yang selalu setia nonton videoku selama ini. Tapi jangan lupa ya guys untuk selalu like, comment, dan subscribe. Dan tolong ditekan tombol loncengnya sehingga teman-teman onlineku semua akan selalu mendapatkan notifikasi dari videoku yang terbaru. Dan jangan lupa di share ya guys. See you di next video. Bye. See you.